Oke, hari ini kita akan memperkenalkan salah satu benda masakan yang terkenal di Sis Cafe, itu nasi Kak Wo. Oke, jadi kita di CTC Cafe ya. Kita di CTC Cafe. CTC Cafe. Oke, jadi itulah yang yang boleh kata hot selling lah now. Oke. Nasi Kak Wo. Oke, nasi Kak Wo. Tokonya lah. Stallnya lah. Oke. Di norma baru, scan QR to check in. Jadi itulah ayam yang dah diperap. Ayam yang dah diperap. Dengan cerita mesti diperap lebih daripada 24 jam. Bau rasanya jadi menggiurkan. Okay. Jadi now tengah settle few orders. Okay. Jadi kita boleh tanya dengan Tok Timbul lah. Kak apa bang? Kak Long. Tanya apa? Kelebihan. Abang boy mau tahu apa sebenarnya rahsia di sebalik hot selling Kak Wo. Rahsianya kan? Mesti datang kat CTC dulu, rasa dulu. Kau tahu rasanya. Masalahnya CTC sini jauh Semahat. Kota Semahat dekat Semahat jauh. Belakang Bank Islam. Oh tu sambalnya lah. Okay, sambalnya? Okay. Sambal tu lah pada sini tak selalu ngesit lah. Cabai padi, cabai gonong, limau juga. Okay. Oh siap ada ais eh? Untuk penyegaran timunnya supaya rangup. Oh okay, bang jadi kayu lah. Banyak lebih rangup lah. Biasa rangup. Sini bang, okey bang, saya bang. Wah, nang steady ya. Okey, kira. Terakhir saya daging katanya. Okey. Bye, okey bang.